soalan ini mesti nak kena tanya juga. Walaupun rasanya abang dah berjuta kali menjawabnya, bang. Okey, pada usia sekarang ni abang rasa soal jodoh adalah satu benda yang masih difikirkan, ataupun abang rasa macam okey, abang dah redha dengan apa yang telah ditakdirkan pada abang ini hidup solo selamanya? Masih difikirkan sampai hari ini. Can you believe it? Masih difikirkan kerana sebab orang di sekeliling tu, of course kita nampak orang-orang di sekeliling kita ada ups and downs, ada yang menakutkan, ada yang mengerikan. Kita cari jawapannya dalam Kapsul Hiburan BHTV Uppercase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton Kapsul Hiburan BHTV Uppercase bersama dengan saya Farihat Shalam Mahmud atau Bobo. Lama rasanya kita tidak mendengar berita terbaru mengenai penyanyi bersuara mantap Anwar Zain, dan baru-baru ini Bobo diundang untuk menghadiri majlis sidang media Majlis Makan Malam Amal Kerana Kau Cinta yang akan dijayakan oleh penyanyi itu. Jom kita dapatkan berita terbaru dia. Sudah ku katakan seribu bahasa cinta kepadamu. Hari demi hari telah aku coba untuk milikimu. Okey, bersama dengan saya Anwar Zain. Sebelum tu saya nak tanya dulu, apa khabar? Alhamdulillah, syukur dan harap Bobo pun sihat juga. Okey, dah lama tak dengar perkembangan Anwar Zain, tiba-tiba muncul dengan persembahan Malam Amal Kerana Kau Cinta. Mungkin boleh kongsi sedikit majlis makan malam ni. Alhamdulillah dapat bekerjasama dengan kata Majlis Bandara Ipoh, Sikal Ventures dan juga Bond Holdings. Mereka itu sebenarnya nak give back to the community, especially yang mereka pilih itu adalah keluarga-keluarga frontliners yang telah pergi meninggalkan kita. Semoga Allah rahmati mereka, berkati mereka, dan juga kepada penggiat seni tanah air yang terkesan dengan wabak ini. Dan abang cakap sungguh-sungguh bersyukur dalam ramai-ramai orang dia pilih untuk bekerjasama dengan saya, dengan abang. Dan so thankful to Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan melakukan majlis makan malam amal ini yang berjudul Anwar Zain Kerana Aku Cinta pada 5 hari bulan Mac 2021 bertempat di Ipoh Convention Center 8:30 malam. Dan saya nak ajak anda datang untuk bertemu sambil berhibur dan juga beramal. Dan saya cukup bersyukur, dan juga ia adalah salah satu cara untuk kickstart ekonomi untuk kerajaan negeri Perak. Dan saya cukup-cukup bersyukur kerana dapat be part of it untuk kata help out to kickstart. Jika ramai orang datang, ramai orang spend di Perak, dan insyaAllah ekonomi itu akan slowly recover, dan juga ramai orang ada kerja. Itu yang sangat penting. Tujuan konsep ini sangat murni, iaitu untuk membantu keluarga yang anggota keluarganya menjadi korban macam frontliner, kan? Mungkin abang ada pengalaman tak melihat sendiri frontliner bertugas tu macam mana sebelum ni? Sebenarnya yang kita lihat tu dulu almost every day through social media, sebab masa tu kita tidak boleh keluar, kan? Jadi yang kita nampak tu di social media, ya Allah, tak tahu mana datang energi mereka, mana datang passion mereka, mana datang kekuatan minda mereka sangat. Itu, you know, mereka bila pakai PPE itu, I tahu mereka dah tak fikir apa, dia nak selamatkan orang. Dan saya applaud mereka di atas you know, apa yang mereka lakukan terhadap rakyat Malaysia. Dan wow, saya rasa itu satu achievement yang sangat-sangat besar di mata saya dan juga di mata ramai orang. Dan kita orang sangat-sangat thankful kepada frontliners yang tidak berhenti-henti bekerja keras untuk membantu rakyat Malaysia. Saya rasa for the last 2-3 years ni, mereka ni memang non-stop bekerja even until today. Dan saya ucap terima kasih kepada mereka semua. Dan saya tahu kerja mereka itu tak siapa sanggup. Ada yang sampai pergi meninggalkan kita because of mereka infected, dan juga kerana terkesan. Mungkin mereka traumatized juga, mereka pergi meninggalkan kita kerana itu. Dan Masya Allah, semoga mereka dirahmati Allah SWT. Tidak kira apa bangsa, apa agama pun, semoga keluarga mereka mendapat ketenangan dan redha di atas apa yang terjadi. Dan saya doakan agar mereka sentiasa positif, happy dan redha dan bahagia. Kalau kita tengok senarai harga tiket
Boleh dikatakan agak rendah berbanding dengan apa yang pernah abang punya persembahan sebelum ni kan. Oleh kerana ini juga salah satu faktor abang nak menarik lebih ramai orang untuk datang menyaksikan persembahan abang. Dah tak ada lagi nampak macam Anwar Zain terlalu eksklusif, menyebabkan orang susah nak tengok Anwar Zain. Ini adalah sesuatu orang kata program atau projek yang berbeza daripada yang biasa, kerana kita melakukan kerja-kerja amal. Jika kita meletakkan harga yang lebih tinggi itu, mungkin limited. Dan kali ini, it's not really about money for me. Itu adalah sesuatu contribution saya, abangnya contribution terhadap projek ini. Di mana yang paling penting tu, it's not about somebody get paid banyak ke sikit ke. Yang paling penting tu kita nak collect dana untuk melakukan kerja amal ini, especially untuk keluarga frontliners yang telah pergi meninggalkan kita, dan juga penggiat seni tanah air yang mana memerlukan bantuan kerana terkesan dengan pandemik ini, dengan wabak ini. Dan itu adalah misi kita. Jadi dengan harga yang sebegitu tu, saya rasa ia sangat-sangat mampu milik, boleh katakan nasib mampu milik. Dan saya berharapkan agar ramai yang akan dapat datang untuk berhibur dan ada sementara melakukan kerja mulia, iaitu menyumbang untuk membantu mereka yang kami pilih, yang dipilih untuk mendapatkan bantuan ini. Dan anda amat saya hargai jika anda membantu. Soalan ini mesti nak kena tanya juga, walaupun rasanya abang dah berjuta kali menjawabnya bang. Okey, pada usia sekarang ni abang rasa soal jodoh adalah satu benda yang masih difikirkan, ataupun abang rasa macam okey, abang dah redha dengan apa yang telah ditakdirkan pada abang ini hidup solo selamanya? Masih difikirkan sampai hari ini. Can you believe it? Masih difikirkan, kerana sebab orang di sekeliling tu, of course kita nampak orang-orang di sekeliling kita ada ups and downs, ada yang menakutkan, ada yang mengerikan, ada yang bahagia sebahagia-bahagia. So you think bermacam-macam jenis, tapi I only pusing kepada yang bahagia itu. Kerana abang masih mempercayai institusi perkahwinan? Yeah, of course until today I believe in it, kerana first and foremost itu adalah sunnah kan. Dan seelok-eloknya kita berkahwin. Tetapi ada juga tengok, kadang-kadang kita tengok di social media ada juga tentang jodoh kan. Mungkin jika tidak di dunia, kita akan ada jodoh kita di sana. Setiap manusia itu dijadikan berpasang-pasangan, so don't worry. So untuk saya masih memikirkan juga, jika ada jodoh, saya terima, insyaAllah, you know. Walaupun dalam usia-usia begini, you know, you never know. Like you say, jodoh rahsia Allah, you don't know, kita tak tahu kan. So banyak benda yang kita tak tahu, banyak rahsia Allah. So I think sebagai manusia kita seharusnya sentiasa berdoa, kerana itu benda yang dituntut kan. Doa. Jika ada rezeki Allah kata sesuai, kahwin. Mungkin ada tak pernah berdepan dengan situasi peminat lama bang? Ada. Ada juga. I take it as a like, macam it's funny lah, macam kelakar-kelakar. Ada juga orang cakap nak kahwin je. Ada my parents cuba orang kata jodohkan saya dengan kawan-kawan dia punya anak. So at one time tu saya sibuk kerja, saya pernah joke dengan bapak saya, aku macam abah kahwin je dengan orang tu. Tu bapak bising sambil gelak, kata anak tak kena untung, tapi gelak-gelak lah macam funny kan. Cakap abah lah, sebab masa bila kita busy, I don't think of anything else. Dulu masa bila sibuk busy tu, you tak ada waktu untuk you pergi holiday pun. Kerja non-stop dulu kan, masa kita baru nak start. So bila waktu nak start tu, kita sibuk kerja, saya memang tak fikir lain. Kerja je, what's next? Oh, besok nak pergi Johor pula. Okay, drive pergi Johor. Apa tu nak pergi sini, nak pergi sini. Dia tak berhenti kerja tu, for 3 years macam tu. Jadi lepas tu, adik mantan sampai saya tak fikirkan apa-apa pasal tu. Tapi only last few years, kata, terfikir pasal tu kan. Sebab kita tengok keliling tu, ada yang bahagia. Saya banyak tengok yang lebih bahagia daripada anything else. Of course, macam ada orang ada experience, semua dugaan masing-masing. Tapi yang bahagia tu ramai saya nampak depan mata, macam sweet sangat. Misalnya lah, kita tak tahu apa ketentuan Tuhan kan. Kalau ditakdirkan sekiranya abang solo sehingga ke akhir hayat, abang terima? Of course I terima. I terima dengan hati yang terbuka, kerana semuanya ketentuan Allah. Who are we to say? Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Married or not married, itu hanyalah yang terbaik untuk diri kita. Allah tahu apa yang terbaik. Masih kau miliki lelaki ini yang selalu mencintamu.
Nak cari teman duet pun abang meletakkan kriteria yang sangat tinggi. Adakah pasangan hidup juga bagaimana? Adakah memang sangat tinggi ke susah untuk orang mendekati atau mencuri hati Anwar Zain? Yang paling penting, character and personality comes first. It has to have always positive. Dan juga saya ni suka berborak. Saya suka berborak dengan isu semasa, isu sejarah. Ini benda macam itulah. Saya nak jumpa seorang yang saya boleh borak over anything. You know, itu sangat-sangat penting. Dan rupa tu pada saya jatuh nombor 2, nombor 3 lah. It has to be the right character yang sesuai dengan saya. Kerana saya mungkin tak boleh tak cakap lah kita tak complicated. Anybody dalam industri music ni, most of us are complicated people. We are too sensitive. You reporter ke, you penyanyi, you pelakon, you main drum, you musician ke, jiwa tu sangat sensitif, halus dan very complicated sebenarnya. So hopefully kita dapat jumpa orang yang boleh compliment each other, kita dengan pasangan kita. So abang, satu benda yang masih lagi abang tidak selesa untuk berbicara adalah pembabitan abang dalam penghijrahan. Kenapa abang? Itu antara saya dengan Maha Agung. So saya pun waktu masih dalam struggle untuk istiqamah, struggle sana, struggle masih lagi. Jadi biarlah di situ dulu, saya slowly istiqamah, insyaAllah. Doakanlah. Susah tak abang untuk kata orang dalam dua benda yang berbeza ini? Macam mana abang accommodate dua-dua ni untuk kata orang supaya tidak terlebih sana, kurang sini, kurang sini, terlebih sana? Itu susah sebenarnya untuk kita cakap apa yang lebih, apa yang kurang, kan. Tapi as much as I can, I do the best that I can for both worlds. I am the same person, dan dengan doa, dengan harapan agar boleh lagi meningkatkan amal. Itu je lah. Itu je yang boleh cakap. Nak cakap lebih-lebih pun bukanlah ini hijrah yang macam orang kata itulah, sesuatu. Orang takut, bukan, mungkin takut orang yang abang berhijrah dan akan tak meninggalkan dunia. Ada satu klien kita fikir, better get Anwar sekarang. Kau tu nanti lepas ni tak nak nyanyi dah. Ada, kita nak tergelak juga. Okay. Ada one of our client, tapi it was just being cute lah. Being cute. Kelakar sebenarnya. Kelakar. Sebab dia pun make joke. Rezeki. So, selagi Allah izinkan, selagi itu saya akan menyanyi, kan. So, dan sebenarnya saya perlukan doa ramai orang. Kita semua doa dengan each other, doa sesama kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Itu ajalah yang boleh saya nak cakap. Lebih-lebih kan saya tidak memahami dan banyak benda dalam kehidupan. Kita pun tidak tahu, tidak banyak information yang kita dapatkan. Even nak cerita pasal yang saya lalui benda tu semua, dengan izin Allah, saya dapat experience benda itu, pada saya sangat-sangat menyeronokkan. Sebenarnya kan, yang seronok itu adalah one of the benda yang seronok bagi saya, of course. Bila kita kat situ tu, kita terpanggil untuk buat awal waktu, sembahyang sunat ekstra, benda macam tu kan. Tak ada sesiapa paksa you buat apa-apa pun. Kita dengan sendiri tengok bila kawan-kawan kita, mempengaruhi. That's our surrounding, it's very important, kan. So that's why saya kata bila saya keluar sekejap, istiqamah tu sangat-sangat susah, dan saya harap saya sentiasa istiqamah, kan. Juga relationship kita, wow. Dan baru saya tahu, sepatutnya seharusnya bagaimana relationship kita dengan brothers kita. Seharusnya biasanya kita kat luar ni orang maintain, hak tak boleh lah, nampak orang cakap apa, you know, macam cium pipi laki-laki sama laki-laki, nanti. Tapi sebenarnya tak, itu sebenarnya relationship kita tu makan sekali, laki-laki sama laki-laki suap makan, kita tak rasa apa dah, bro. I telling you. Tapi it's all pleasurable, pleasant. Itu yang best. Dan saya tahu salah satu cara nilai persahabatan, bagaimana kita harus take care of each other sebenarnya, you know. Interesting. Sangat bagus. Okey, terima kasih bang. Okey, kongsian tadi. Okey, demikianlah tadi temu bual saya bersama dengan Anwar Zain. Teruskan menonton Apa Kes minggu depan dengan paparan yang lebih menarik. Bye.